aja dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru. Ya. Dingin. Pokoknya ada gambarnya. Mayan ini pecahin. Jakarta, Jogja, Bandung, Jakarta. Jadi sebenarnya kita tuh lagi nunggu buka puasa dan tadi barusan 5 menitan udah berbuka, guys. Nah, Samantha itu nantangin mama beli mixu semua rasa. Gimana? Jadi enggak? Jadi dong. Oke, yuk kita langsung. Kita langsung aja ke mixu yang ada di Mall Lippo Plaza. Oke, guys, yuk. Guys, kita udah nyampe di tempat mixunya. Mixu apa Mise sih bacanya? Mise. Oh, Mise. Oke, guys. Kita lihat menunya, Kak. Aku ada mau mango sundae, mixu ice cream. Aku lagi pengen Oreo. Kamu yang mana? Oreo. Oreo nih, guys. Sama kamu Oreo. Mama mau yang Om, ada yang geprek enggak, Om? Hah? Oh, enggak ada di sini. Geprek. Mana terakhir di YCM ya? Iya. Kamu sundae satu tuh. Oh, lagi guys. Ya. Kayaknya lucu ya. Ini enak ya kayaknya. Ya, chocolate lucky sundae itulah ya namanya. Apa-apa? Hot mix milk-nya satu, Oreo sundae satu, sama chocolate lucky sundae satu. Tuh guys, mixinya lagi dibikinin tuh. Senangnya itu ada oats milk tea, terus ada Oreo sundae punya Samantha, sama coklat lucky sundae. Nih Samantha-nya lagi gambar, guys, lihat deh. Samantha lagi gambar. Aku gak jago. Nih, kelihatan nggak sih? Bisa nih. Ini buatan mama. Nah, ini buatan aku. Ini buatan Samantha. Wah, bagus kok Samantha bikin. Kita lagi nunggu pesenannya. Jadi, kita gambar-gambar dulu ya. Ini Oreo, coklat sama milk. Iya, mantap. Iya. Kak, kayaknya kita udah kita mau berbuka puasa. Ke aja dulu, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru. Wa ika amanu. Wa ika amanu. Wa ala rizqika atafu. Wa ala rizqika atafu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berbuka buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Eh, punya kamu yang ini. Mama tadi pesennya Oreo. Bukan ya, mama tuh coklat lucky sundae. Jadi di bawahnya tuh, di atasnya itu ada coklat, di bawahnya tuh ada kayak apa? Regal. Minta ya. Minta ya, tapi sesendok gede. Minta ya, minta ya. Oreo juga enak, guys. Mantap. Entah ya. Ya, mama udah mau setengah habisnya dimintain Samantha. Ini guys, buat kalian yang suka coklat ini bener rekomendasi. Mantap. Coklat, rasa coklat, coklat lucky sundae, tulis ya nanti ya. Mama mau coba ambilin dulu. Kacang. Bukan. Bukan kacang, wafer. Coba nih. Ada wafernya. Itu bukan kacang, itu wafer yang di bercak gitu loh. Ya, cobain. Mama tukeran yuk. Mama tukeran yuk. Ya udah ya tukeran nih. Oke, guys. Tukeran guys kita, guys. Padahal tadi yang minta Oreo sama Anta sendiri loh. Sih enak. Oreo juga enak. Ini kalau yang suka makan Oreo campur es krim ternyata enak. Mantap. Oke, Bapak Samantha lagi nyobain es krim. Kok es krim? Oat apa sih? Oat milk tea.
oat milk tea ya. Wih, lega. Akhirnya berbuka puasa juga ya. Nah, tinggal separuh nih punya sama kita tinggal setengah. Enggak juga kak, kita campur yang ini. Kalau setengah ini kita masukkan ke sini aja ya. Kita bereksperimen guys. Oh. Oreo sundae tadi ini coklat laki sundae kalau dicampur jadi Oreo coklat laki sundae panjang banget namanya. Jadi Ocho Oreo coklat. Ini berbau ya ceritanya nih. Gimana rasanya? Enak. Enak ya? Enak ya? Enak. Enak gak? Enak. Ya enak lah orang Oreo campur coklat enak kok. Guys, mama tuh benar-benar penasaran sama es krim yang ditumpuk-tumpuk jadi tinggi gitu guys. Tau kan, pernah lihat kan ya? Es krim satu tumpuk itu masuk brrrr tinggi gitu ya. Tapi aku mama, habisnya gimana? Tenang, ada mama, bentar ya. Mama cari fotonya ya. Mas, mau tanya, ada yang menu kayak gini gak sih mas? Guys, lagi dibikinin sama masnya tuh. Kita mau beli es krim tinggi. Wow. Wow, tinggi banget, Kak. Kakak tadi ini megang tuh. Bisa enggak? Tinggi banget. Tinggi banget. Bisa aja. Bisa enggak minum ini? Pegang aja. Ya. Tinggi banget. Mau dingin. Tinggi banget ya. Cara ngabisinnya gimana, Bu? Wow, tinggi banget. Ternyata tuh, Sam. Nah, guys, lihat nih. Es krimnya panjang banget. Panjang, tinggi banget. Nah, aku makan cone-nya. Ini es krim cone yang kita jadiin satu dalam dalam satu toples. Tuh, guys. Makanya gini aja kali ya. Enak guys. Oh, coba deh gini ya guys. Tutupin. Terus kita tutup gitu guys. Nah. Kenapa ujung-ujungnya jadi kayak gini? Aku sayang sama konnya soalnya dan gambar mas dulu. Konnya ada gambarnya? Maya nih pecahin. Guys, papasan Nanta lagi makan, ngabisin es krimnya guys. Harus habis. Siapa ini? Iya, yang pesan sama Nanta yang makan bapaknya. Enggak ya. Gimana Pak, enak Pak? Enak. Oke, enak, oke. Okay. Nah guys, kita udah buka puasanya pakai yang manis-manis. Nah, tapi ini aja nggak cukup guys. Kita harus makan makanan berat. Kamu tahu makan makanan berat ya? Ini makanan yang bentuknya kayak barbel. Kayak barbel kata Samantha. Enggak ya, makanan berat itu kayak batu, kayak besi. Jadi kita juga harus makan nasi. Oke, yuk kita langsung makan berat aja. Ini kita habisin dulu ya guys. Aduh cus. Oke guys, habis dari mise mixu kita mau makan iga. Oke yuk. Enggak ada kenyang-kenyangnya. Nah guys, ini makanan kita udah nyampe nih. Kita pesen iga bakar cobek sapi. Padahal tadi kita pesan dari belakang. Dari mise. Kan biasanya kalau orang berbuka ya memang harus yang manis-manis dulu. Habis itu baru makan beratnya. Oke, sama teman dulu. Yummy. Ini minum kita. Kita minumnya es teh manis. Guys, mama mau makan dulu. Bismillah. Panas. Guys, selamat berbuka ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Iya. Semoga puasanya lancar. Sampai lebaran ya. Guys, kita udah selesai buka puasa hari ini.
udah makan itu, udah makan berat juga. Kucingnya enak banget ya. Kita closing dulu ya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Habis makan mixu. Terima kasih sudah menonton. Dukung aku terus ya. Dengan pencet tombol subscribe.